Masih di episode jalan-jalan Temanggung Wonosobo. Kali ini kita akan kasih lihat salah satu tempat makan sekaligus spot yang memanjakan mata dan lidah. Seperti apa tempatnya? Tonton videonya sampai habis. Kita sampai di kaki bumi. Tadi setelah turun dari Posong kehujanan, kita putuskan untuk mampir sebentar di sini. Kita mau cari makan sekaligus cari yang enak banget. Nah, di sini ini tempatnya enak banget di bawah Sindoro Sumbing. Kalau cuaca lagi cerah, bagus banget. Sebenarnya andalannya kopi, tapi karena lagi nggak ngopi, nih ada wedang uwuh, ada jahe, nih ada jahenya juga, ada jahe, terus nih ada gula batu, ada gula batu, cemplungin sini ya. Kenapa? Takut panas. Ini apa? Istimewanya di Wonosobo adalah, nah ini tempe kemul. Wah, ini jos, ini beli 20.000 dapat kresek. Wah, enak banget ini. Wah, glepongnya manyus. Coba. Wah, ini yang istimewa nih, dicari dari tadi nggak nemu-nemu. Kalau ke Wonosobo jangan lupa beli gorengannya. Gorengannya ini beda dari gorengan Purwokerto ya. Kalau Purwokerto kan apa, basah. Kalau ini beda nih. Ini kemriuk tapi enak. Oke, selamat ngiler. Oh, ini ada juga geblek nih. Geblek juga banyak tadi. Ini buat oleh-oleh juga.